Nabi kata besok sampai satu zaman umat aku akan berjumpa dengan satu zaman fitnah. Maka ulama muhadisin dia kata apa? Nabi kata fitnah kemudahan. Kita duduk zaman ni tuan-tuan, fitnah kemudahan. Ada ulama yang mengatakan fitnah kekayaan. Sebagian ulama kuat menafsirkan tentang hadis ini ialah fitnah kemudahan. Tak mudah tuan-tuan sekarang. Mudahlah. Mudah eh? Basuh baju sekarang pakai koin tuan-tuan. Bukan basuh siap kering lagi. Token, token. Tuan-tuan nak makan apa? COD, COD ke? COD sekarang. Apa tak mudah sekarang? Tuan-tuan nak apa sekarang? Kita tak payah beratur dah tuan-tuan nak bayar bil. Tak mudah ke? Tuan-tuan nak makan apa? Dulu kena sambut air jadi, sibuk nak buat pulut kuning. Sekarang tak payah. Surprise. Tiba-tiba datang bunga, datang coklat. Eh, siapa punya ni? Kita dah goyang kaki dah. Goyang kaki. Nampak? Dulu nak bagi orang duit, kena jalan jauh-jauh. Sekarang tak ada. Bank in, bank in. Transfer. Apa susah sekarang tuan-tuan? Tak, kita duduk zaman yang Nabi sebut. Semua ada hadis. Rupanya yang Nabi sebut telah berlaku dan saat zahirnya Al-Mahdi, saat hampirnya qiyamah, terlalu hampir, kita leka dalam perkara yang sama. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah tuan-tuan. Ini benda yang paling saya khawatirkan. Itulah yang bermain dekat otak saya sekarang. Main dekat akal fikiran saya. Abu Madian berkata, jauh berbeza. 9 suku dah. Ya? Kita berhenti 9.5 boleh? Sebab saya mula 8.5 tadi. Orang yang baru datang kata, Ustaz tak nak berhenti. Dia tak tahu aku mula aku apa. Lambat tadi jam. Dia datang-datang, ay Ustaz berhenti lagi Ustaz. Lama Ustaz ni ceramah, dia kata. Inilah Ustaz akhir zaman, dia kata. Dia tahu nak kecam, ya? Nak buat macam mana kan. Rupanya dia tak tahu saya datang 8.30. Mula 8.35. Allah.